Malam speaker, keterih, adakah keterih menafikan sokongan rakyat 51.7% yang dibandingkan dengan 47% yang diterima oleh Barisan Nasional? Apakah keterih menidakkan apa yang diberikan ruang, yang telah diberikan kepercayaan kepada Pakatan Rakyat? Yang masa yang sama, keterih tidak boleh menafikan hak rakyat Malaysia menyuarakan pandangan mereka. Dan kita kena faham, efisiensi itu terletak pada individu yang melaungkan dasar dan kerakanya. Dan tidak boleh kita nafikan itu hak rakyat. Apakah keterih bersetuju dengan saya? Saya tidak menafikan hak pembangkang untuk merasa bangga dengan apa yang mereka istilahkan popular vote. Itu adalah hak mereka. Tetapi dalam sistem parlimen dalam negara kita ini, perkara itu adalah tidak relevan. Nak bangga dapat berapa peratus, silakan. Soal undi popular. Saya dah katakan tadi, barangkali kita kerajaan pun dalam pendanaan Barisan Nasional teringin nak mengiktiraf soal undi popular kalau ada beberapa prasyarat yang setimpal dengan kaedah mengira undi popular. Kita tahu dalam pilihan raya baru-baru ini, gagasan pakatan hanya satu gagasan yang mempunyai common enemy untuk nak mengalahkan Barisan Nasional. Tetapi mereka tidak dapat menghidangkan kepada rakyat satu dasar yang mereka bersetuju bersama. Sebab itu mereka bertanding atas kapasiti parti masing-masing. Mereka membawa dasar masing-masing. Ketua pembangkang nak menghalalkan penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang bukan Islam, tetapi pemimpin PAS sendiri menolak penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang bukan Islam. Pemimpin-pemimpin parti PAS bertegas nak menegakkan negara Islam, nak melaksanakan hudud, tapi mungkin Gelugo dan DAP terang-terang menolak pelaksanaan hudud. Minta laluan. Cuma strategi pembangkang, strategi pembangkang ialah cuba meraih maksimum undi. Apabila berdepan dengan pengundi Melayu dan Islam, membawa perkara-perkara agama Islam, bila berada di bandar depan pengundi-pengundi Cina, bermain sentimen-sentimen Cina, akhirnya mereka bertemu, mereka dapat berapa banyak undi. Tidak ada apa yang boleh dibanggakan bila mendapat popularity vote dengan cara yang sedemikian. Kita tunggu pilihan raya akan datang. Saya syorkan pada kerajaan, kalau sekiranya pembangkang minta nak wujudkan satu lambang, satu parti, satu dasar, menteri, di sini cakap sebagai ketulusan, tapi yang sebenarnya tidak ada kejadian. Ya mama, cuma keterih, saya nak ingatkan. Yang lain dah kena satu dua dah cukup. Yang belum lagi. Siapa lagi yang dah?